Ku cinta kau selamanya.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari yang indah ini kita datang akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan menguatkan setiap pribadi kita. Sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami Tuhan anak-anakmu Tuhan akan mendengarkan sabda firman-Mu. Suci kuduskan hati dan pikiran kami, layakkan setiap kami Tuhan. Kami telah siap dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul yaitu pentingnya doa. Hari ini kita mau belajar sama-sama betapa pentingnya doa itu. Kita mau merenungkan betapa pentingnya peran doa dalam hidup kita. Sebagai umat Kristen, firman Tuhan itu mengajarkan kita untuk berdoa tanpa henti. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, di situ sangat jelas firman Tuhan bilang tetaplah berdoa. Sebuah panggilan yang memperlihatkan doa itu sangat penting dalam setiap langkah hidup kita. Doa adalah cara kita berbicara dengan Bapa kita, Bapa surgawi kita. Dalam doa kita membuka hati dan merenungkan kasih-Nya yang tak terbatas. Yesus sendiri seringkali menarik diri untuk berdoa. Tuhan itu sendiri mencontohkan betapa pentingnya bersandar pada kekuatan doa. Tuhan sendiri yang mengajarkan. Doa itu bukan hanya kita memohon, bukan tentang memohon saja, melainkan juga tentang mendengarkan. Melalui doa kita menciptakan ruang bagi Roh Kudus untuk memberikan petunjuk dan hikmat penghiburan dalam setiap langkah hidup kita. Dalam Filipi 4 ayat 6 sampai yang ke-7, di situ firman Tuhan mengajak kita untuk tidak khawatir tentang apapun, tetapi dalam segala hal dengan doa dan permohonan serta ucapan syukur, sampaikanlah permintaan kita, permintaan kamu kepada Allah. Ini menegaskan bahwa doa membawa damai yang melebihi pengertian kita, kita manusia. Melalui kita berdoa, kita mengakui bahwa kita masih manusia, kita masih bergantung kepada Allah. Kita memperlihatkan kelemahan kita, sehingga kuasa Tuhan dapat bekerja dengan sempurna dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita bergantung kepada Tuhan. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Doa itu adalah ungkapan rasa syukur kita atas berkat-berkat yang kita terima. Dan cara kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan-Nya Tuhan kita. Jadi, marilah kita hidup dalam kesejatian doa. Lebih rajin kita berdoa, menjadikan doa itu sebagai pedoman dalam kehidupan kita, bisa membimbing kehidupan kita, menguatkan hubungan kita dengan Allah dengan kita berdoa, dan membimbing kita dalam setiap tahapan hidup kita. Dengan doa yang sungguh-sungguh, kita dapat merasakan kehadiran Allah yang mendalam dan membawa hidup kita ke hal yang lebih berarti. Karena dalam doa di situ ada Tuhan, karena kita berbicara dengan Tuhan, dengan segala sesuatu, berdoa tanpa henti, dan marilah hidup kita menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Semoga firman Tuhan ini bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita, dan kita mau lebih lagi kuat di dalam Tuhan, dan kita memohon kepada-Nya bukan dengan kekuatan kita, tetapi hanya kekuatan Tuhan saja. Karena kita hanya manusia, Dia yang memampukan setiap kita manusia. Amin. Kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami telah selesai Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk terus ingat Tuhan, untuk terus mau berdoa Tuhan, menggantungkan setiap kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu,
Karena kami percaya Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan semuanya indah, Tuhan semuanya baik. Kami percaya Tuhan hidup kami ada dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, setiap kami Tuhan yang bekerja Tuhan, apapun Tuhan yang kami lakukan Tuhan, kami mau berdoa Tuhan saat ini Tuhan. Kami mau lakukan hanya untuk-Mu saja Tuhan Yesus. Tuhan Bapa yang baik, sepanjang hari ini Tuhan, kami taruh semua dalam tangan-Mu. Engkau yang beracara Tuhan, Engkau yang bekerja Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, di tengah kelemahan kami Tuhan Yesus. Engkau yang memampukan setiap kehidupan kami. Kami sambut hari yang baru, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amen.